Sudarlun BPBD Aceh Tamiang mendatangi sejumlah sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar tentang bagaimana menghadapi bencana. Kegiatan yang dinamai BPBD Go to School ini dilakukan 6 sekolah di Aceh Tamiang mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Salah satu sekolah yang dikunjungi ialah SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru Aceh Tamiang. Di sini sekira 40 pelajar dilibatkan untuk memahami bencana dan cara mengantisipasinya. Kepala BPBD Aceh Tamiang Syari menjelaskan bencana yang dimaksud bukan hanya gempa, banjir atau longsor, tapi juga meliputi kebakaran dan insiden lain yang membahayakan. Bagaimana kalau andai kata ada bencana seperti ini? Dan dijelaskan juga yang tiba apa yang dimaksud dengan bencana. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.